maka itu 3 kali lipat ya. Pemerintah memberikan kemungkinan untuk pengembangan di sisi kiri jalan tol bagi kota Marinda. Jika kita berada di titik ini, sisi kiri kita ini Balikpapan, kira-kira setengah jam perjalanan untuk menuju area ini. Dan kalau kita menuju ke Samarinda, juga kira-kira sekitar setengah atau 3/4 jam lah mengarah ke sana. Two other potential sites are the villages of Samoy and Sotik. The Provincial Development Planning Agency said that nature will coexist with urban living in the new development. Konsep daripada ibu kota negara ini kan sebagai forest city gitu ya, sehingga kami meyakini juga dengan posisi seperti itu, IKN di Kaltim, kami meyakini justru hutan-hutannya akan terjaga. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang kaitannya yang ada di Jakarta, kami meyakini tidak akan terjadi Kaltim. Adalah pengorbanan beberapa pokok pohon kayu yang bisa dikembangkan akan direvitalisasi kawasan hutan. Totalnya itu 180.000. Kawasan itu luas sekali, jadi kalau dibanding dengan kawasan ibu kota sekarang di Jakarta itu 3 kali lipat ya, bahkan bisa 4 kali lipat. Some residents fear that they will lose their homes, livelihoods, and lifestyle when they are relocated. Saya di sini nggak pernah pulang kemana-mana kan, orang tua di sini tinggal juga. Saya tahu ini rumah apa tanah pemerintah, tapi semuanya kita nggak ada uang. Kamu aja kalau nggak bisa ngomong. Mudah-mudahan apa nasib kita itu bisa berubah, jangan sampai kita seperti ini terus. Lahir kita susah bu sampai sekarang. Siapa tahu kampung kita lah jadi ibu kota supaya nasib kita bisa berubah. Kita tak bisa juga pergi bu, karena masa kita mau tinggalkan dulu susah-susahnya kita masih bertahan di sini. Nah, kenapa jadi mau jadi ibu kota? Kenapa kita mau pergi? Kenapa yang jauh mau ke sini ya kan? Kita yang dekat sini kok mau kita yang diusir? Salah dong bu ya kan? Saya tinggal di sini 40 tahun, Bu. Kita orang desa, ya kan? Pengalaman cuma petani. Saya harap Pak Jokowi bisa yang dulunya di desa itu kan, dikasih di desa aja. Soalnya pengalaman apa? Di desa itu kan petani aja. Kalau tinggal di gedung tingkat-tingkat itu kayak apa? Tidak bisa kerja. Despite some doubts, most residents in East Kalimantan are excited about the proposed new capital and exploring new business and work opportunities. Ada beberapa investor menghubungi saya dari luar, ya kan? Dari Jakarta, dari Makassar. Jadi maksudnya dia mau invest saja kan, namanya orang banyak ada duit kan, daripada disimpan aja. Jadi beli tanah supaya bangunnya nanti atau apa dia bangun, mau perumahan kan, hotel kan, apa kan. Sebenarnya kalau masalah pemindahan itu ya cukup baik lah untuk perkembangan Kalimantan Timur ke depannya. Yang saya nggak senangnya itu ya ke depannya pasti bakal banyak hutan yang dibabat. Ada yang pro, ada yang kontra, biasa itu. Kan ini gagasan person dari seorang presiden. Dimanapun keinginan presiden untuk memindahkan ibu kota, saya akan terima dan saya akan dukung penuh. Saudara-saudara saya yang ada di Singapura, saya mohon doanya, dukungan, dan saya kira Singapura akan semakin eksis lagi dalam berinvestasi di Republik Indonesia. Itu aja. Officials say the construction of the new capital is set to begin in 2021, with some government offices starting to move by 2024. The project, which will cost about 466 trillion rupiah, or 45.8 billion Singapore dollars, will be funded by both the government and the private sector.
Indonesians are eagerly waiting for the government to finalize the plan, a move that will bring change to East Kalimantan and Indonesia, and perhaps for the better. Jakarta ini mungkin di sini mungkin banyak gedung-gedung loh.